bang kau ini. Apa tuh cari ini lah? Sudah habis kan? Menikmati bulan puasa dengan tenang, dengan baik, dengan harga yang terjangkau. Ya jadi itu mungkin yang dari kita patuh semuanya harganya ikan dan lain stabil aja, ada masalah. Nah, termasuk kemarin di negara kami sebetulnya acara ke negara hampir juga harganya sama sih. Minyak goreng, beras, yang satu yang naik emang hanya bawang putih. Nah mudah-mudahan pemerintah karena ada kebijakan termasuk pedagang ada kado operasi pasar karena mungkin di bulan Ramadan lah. Mana yang taruh mana ini? Taruh tambak. Oh tambak sini. Kedai yang meras kan adalah? Kedai kosong, Pak. Ada diantari orang lagi.